Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dikenal dengan kisah Juraij. Di dalamnya dikisahkan anak yang tidak mau mendengar panggilan orang tua padahal ia sedang salat sunnah. Dan disebutkan mengenai bayi yang bisa berbicara saat dalam momongan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buaian kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraij. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Juraij? Beliau lalu bersabda, Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya yang terletak di dataran tinggi atau gunung. Terdapat seorang penggembala yang menggembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya dan seorang wanita dari suatu desa menemui penggembala itu untuk berbuat mesum dengannya. Suatu ketika datanglah ibu Juraij dan memanggil anaknya ketika ia sedang melaksanakan salat. Wahai Juraij! Juraij lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan salatku? Rupanya dia mengutamakan salatnya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kalinya. Juraij kembali bertanya di dalam hati, ibuku atau salatku? Rupanya dia mengutamakan salatnya. Ibunya memanggil untuk kali ketiga. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau salatku? Rupanya dia tetap mengutamakan salatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraij, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya. Singkat cerita, wanita yang menemui penggembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Dari Juraij, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu? Benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya dengan kapak sampai rata dan mengikatkan tangannya di lehernya dengan tali lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya Juraij tersenyum dan para pelacur tersebut melihat Juraij, raja lalu bertanya padanya, siapa ini menurutmu? Juraij balik bertanya, siapa yang engkau maksud? Raja berkata, dia, wanita tadi berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Juraij bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, jawab wanita itu. Juraij lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya. Juraij lalu menemuinya dan bertanya pada bayi itu, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, ayahku si penggembala sapi. Kontan sang raja berkata, apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas? Juraij menjawab, tidak perlu. Ataukah dari perak? Lanjut sang raja. Jangan, jawab Juraij. Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu? Tanya sang raja. Juraij menjawab, bangunlah seperti sedia kala. Mengapa engkau tersenyum? Juraij menjawab, saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Juraij pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Juraij adalah, hadis ini menunjukkan keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah. Seandainya Juraij seorang alim yang berilmu, maka tentu ia akan lebih memilih untuk menjawab panggilan ibunya dibanding melanjutkan salat. Seorang anak harus berhati-hati dengan kemarahan orang tuanya. Karena jika ia sampai membuat orang tua marah dan orang tua mendoakan jelek, maka itu adalah doa yang mudah diijabahi. Ia tahu akan hal itu, sehingga membuatnya tersenyum. Bukti doa jelek dari ibu terkabul karena Juraij akhirnya dipertontonkan di hadapan wanita pelacur sebagaimana doa ibunya. Berbakti pada orang tua adalah akhlak mulia, lebih-lebih bakti pada ibu. Juraij menunjukkan sikap yang benar ketika menghadapi masalah, yaitu harus yakin akan pertolongan Allah.
Zuhudnya Juraij karena hanya meminta tempat ibadahnya dibangun seperti sedia kala. Ia tidak minta diganti dengan emas atau perak. Ketika musibah menimpa, barulah orang ingat akan dosa, ada juga yang mengingat akan doa jelek yang menimpa dirinya seperti dalam kisah Juraij ini. Demikianlah kisah singkat Juraij, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.